Saudi, ya. Wulan jangan coba-coba terima lamaran orang tuh. Ya enggak dong. Wulan kan sayangnya abang. Ya begitu dong tentunya. Kalau Wulan terima lamaran orang, abang bisa mati bunuh diri nanti. Enggak, bang. Enggak dijamin. Nanti Wulan ya, biar kata abang jauh juga, Wulan juga jangan segen-segen telepon abang. Biar kata jauh, abang selalu melindungi kamu. Bener ya bang? Bener. Bang Marulo juga janji sama Wulan. Di sana jangan centil-centil, nggak boleh selingkuh. Oh, enggak dong. Mau genit sama siapa, mana onta. Ingat, jangan panggil Bang Marulo, Mario. Mario. Marulo tinggalan zaman. Ya. Waduh, Bang, ini sate apa sih, ini anak bener nih? Elah, sampai lupa nih sate ayam apa sate kambing. Ini namanya sate tiren. Sate tiren? Apaan sih sate tiren? Baru denger, Bang. Apaan sih bang sate tiran? Sate orang mati kemarin. Buat lu nih, orang mati kemarin. Buat yang benar bang, ini orang gak enak makan, yang benar apa? Kalau udah percaya, nih lihat muka saya. Seremnya mukanya. Kenapa sih bang buru-buru? Kayak orang ketakutan gitu. Gimana gua gak ketakutan? Gua makan sate-sate tiren. Satenya orang mati kemarin. Yang dagang mukanya serem banget. Buruan jalan bang, buruan jalan bang. Buruan. Mukanya kayak gini. Enggak lain. Aku ngerti sama. Ini ada apa? Itu Pak RT, si Hamdan masih buka lapak judi aja di pos ronda. Gimana tindakannya? Tindakannya gimana? Iya betul. Lah sekarang diselesaikan. Alah, selesaikan. Selesaikan. Kayak murid jasir saya ini. Gimana sih? Terus nanti masuk dimusnahkan dulu.
Dimusyawarakan. Gimana sih lu, Bang? Dingano. Dimusyawarakan. Kayak mulutnya istri saya ini loh. Ayo masuk. Jaduk, seret orang ini keluar daripada utangnya tambah banyak. Lu gua kasih waktu 1x24 jam. Kalau dalam waktu 1x24 jam lu kagak bisa bayar utang-utang lu, terpaksa lu harus menyerahkan si Wulan, anak gadis lu itu juga. Kalau lu kagak mau menyerahkan juga, nyawa lu terancam. Nih inget ya, Hamdan bin Hamdun tidak pernah malu kalau membunuh orang. Tahu? Kagak percaya? Perlu gua kasih contoh. Salah satu mereka saya. Hah? Saya kasih contoh sekarang ini. Hah? Ingat itu. Cepat. Di mana jebakan? Mas, perhiasan yang mana, Mas Kabul? Sadar dong. Mas Kabul kan marah, sudah enggak punya apa-apa. Apa perlu aku jual aja ke Mas? Enggak apa-apa. Jual. Sekali lagi dengar omongan, ha? Sekali lagi dengar omongan aku. Perempuan gak, ha? Kalau aku mau begitu, mending aku dulu gak kawin kamu. Arti? Mana perisan? Perisan ibu, Pak. Bapak jangan. Sekali lagi aku ngomong sama kamu, ya. Sekali lagi aku ngomong sama kamu. Kalau kamu gak serahkan tuh perhiasan, Wulan akan jual aja, Mas. Gak apa-apa. Jual. Akan aku gadaikan dengan sekali lagi. Dengar. Jangan, Pak. Kalau kamu paksakan Wulan, kamu lebih baik aku bunuh diri, mati aku. Pos Hansip bukan arena judi, tahu? Saya tahu, Pak RT. Tapi sekarang Pos Hansip ini sudah saya buka, saya buat arena judi, Pak RT. Nah iya. Lah terus Pak RT kemarin mau ngapain? Aku mau ngapain? Ya, Pak RT bingung. Oke, Jay. Coba lagi. Tidak boleh. Lu gak tuh deh. Ya, tutupnya itu kena apa ya? Tutupnya itu... Cepet ini. Kaki ini banyak katung sini. Cepet ini juga. Masih ya. Jelas kan? Pak RT, dia ngomong apaan? Merocos begitu udah kayak petasan. Tahu nih, dia yang ngomong, gua yang mulus nih. Iya, kamu baru ketemu. Saya sudah bertahun-tahun juga pusing. Udah, Pak RT. Saya tahu maksud kedatangan Pak RT kemari. Yang jelas Pak RT mewakili warga untuk melarang saya buka judi di Pos Hansip ini. Begitu kan, Pak RT? Kamu belum tahu lagunya Om Irama ya? Gimana? Judi meracuni kehidupan. Judi terlalu. Daripada hidup malu, lebih baik aku harus mati. Saya pamit dulu ya. Selamat ya Pak RT ya. Saya tidak mengira kalau Pak RT itu adalah sejati. Aku cuma belajar. Enggak apa-apa, nanti akan meningkat dengan sendirinya Pak RT. Tapi jangan ngomong istri saya. Oh enggak. Terima kasih. Buka lagi. Pak RT, kapan-kapan sini lagi ya? Ini Wulan anakku. Wulan mau pulang, Pak. Wulan! Kamu jangan berani sama orang tua, Pak RT. Hah? Kamu senang kalau bapak ini utangnya banyak? Pak RT! Wulan,
Kamu jangan berani-berani sama orang tua ya. Itu namanya anak durhaka. Anak yang tidak tahu diri. Pengen masuk neraka. Lu tuh yang masuk neraka. Yang beginian ini gue demen. Eh, Wulan. Biar saya ini. Binatang namanya kucing yang manis. Bukan kucing garong. Tenang aja. Ya. Hidup. Coba. Bungkus. Diam. Bungkus. Ada anak-anak. Ada lo. Diam. Bawa pulang ke rumah. Cepat. Oh ya. Bawa pulang ke rumah. Hei. Tiga berantuk kali. Asyik. Anak heran gak nurut sama orang tua. Ternyata kamu bisa bunuh diri beneran. Berarti aku bisa kawin lagi. Sal. Jadi. Semoga maksudnya. Salam bodol. Mau jadi apa kamu? Tentang mau macam tau. Mana? Diri tak kaca. Terpaksa saya mengakhiri semua ini karena ane jatuh nih. Ane jatuh karena saya sudah tidak kuat lagi bersama kamu. Dan saya pilih untuk mengakhiri semua ini. Alhamdulillah, sampai juga. Assalamualaikum. Ya, Babe Mario pulang dari Saudi buat banyak buat kawin. Assalamualaikum. Ya, ini tolong tas taruh dalam ya. Saya mau langsung ke rumah Wulan. Kangen. Tuh, bagaimana, Bang? Orang kan belum tahu, Bang. Kalau si Wulan udah dimadu sama si Hamdan. Biarin aja lah. Nanti kan tahu sendiri. Abang ini bagaimana sih? Ntar kalau yang namanya Marlo sakit hati, dia kagak terima, terus terjadi apa-apa, bagaimana? Susulin dong, sono, Bang. Abang mau gimana sih? Udah sono susulin. Cari kemana, kek? Ubur-ubur satu. Kamu di mana? Halo, kamu di mana? Ini ada urusan penting. Hei. Kamu di mana? Hei. Kurang jelas. Aduh, kamu di mana sih? Di mana? Kamunya di mana? Hei, baik, ini. Ini penting sekali ya. Wah, ini penting aja. Kesininya gimana? Coba. Halo. Gimana kamu? Saya hingga di mana-mana kok. Baik deh. Halo, satu. Kamu di mana? Di mana kamu? Ini ada keburan penting, eh? Ya. Halo. Gimana sih orang tadi? Kamu bagaimana sih? Kamu cari. Ini kalau begini terus bagaimana? Kapan berangkat, Jay? Udah suruh. Ini ada keburan penting ini. Udah suruh berangkat. Ada yang ngeselin, ya? Kabur. Pak Kabul, tunggu, berhenti. Pak Kabul. Ini saya di sini. Pak Kabul, saya dari rumah Wulan, tapi Wulannya kagak ada. Menurut kabar dari orang kampung katanya Wulan, Pak Kabul, si Hamdan. Saya enggak terima kalau begitu. Orang tua macam apa anak si Hamdan? Emang anak lu piring?
gua gak terima kalau begitu. Lu jangan nangis, jelek tau. Biarin. Lagi pula itu kan anak-anak gue sendiri. Hah? Mau gue jalan urusan gue. Hah? Bapaknya juga bukan, maknya bukan, abangnya bukan. Digadain berapa sih? 20 juta. Ayo, 20 juta. Itu untung lu. Baru gue gadain 20 juta. Kalau dijual, bisa banyak. Wah, daripada gue nebus 20 juta, mendingan gue bikin perhitungan, Messi Hamdan. Orang tua macam apaan begitu anak. Emang anaknya radio. Jadi marah deh. Marah. 20 juta umpama jadi 5 juta buat Hamdan, 15 buat gue dan asik. Mending turunin aja kalau dia mau, siapa tahu. Alah, buruan sini dulu. Kenapa sih? Enggak mau, gue udah jauh. 7,5. Ayo cepat, 7,5. Asik. Ayo dong. Oga, telat. Ya. Telat. Jangan kenceng-kenceng, kenapa sih? Ntar kalau mendengar manusia kan takut. Kok Bunda takut? Kita kan hantu, Bunda. Malu, malu. Udah, kenceng-kenceng. Aku yakin kalau rumah ini pasti rumahnya si Hamdan. Iya, Bunda. Si Wulan pasti ada di dalam. Kita masuk yuk. Aduh, Bunda, aku di sini aja nih, Bunda. Aku gak pede nih, nongol siang-siang gini, Bunda. Gak pede? Mendingan kamu di rumah tadi gak usah ikut. Masa, kek? Ngapain ikut? Hantu gak pede. Banget loh. Ayo masuk. Wulan, ini sudah habis kesabaranku. Sudah hampir satu bulan ini kamu dalam penyekapanku. Dan aku belum bisa tidur sama kamu. Sekarang kamu bilang jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Terus kapan aku tidurnya sama kamu? Kalau disentuh saja susahnya setengah mati. Hah? Daripada saya tidur sama kamu, lebih baik saya tidur di kolong jembatan sekalian. Wulan, kamu tidak tahu ya, kalau di desa sini sudah nggak ada jembatan lagi, hancur semuanya disapu oleh banjir. Ya? Yeah? Sekarang kamu nggak usah. Yang terompak kenapa? Hitung, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tidak. Kedengerannya sih suaranya di sana, Bunda. Apa iya? Iya. Apa aku gak denger? Bundanya bolak ya. Coba sudah, masuk. Yuk. Kita udah bisa masuk. Bisa masuk. Ayo pulang. Ayo pulang. Ayo pulang. Hamdan. Kamu apakan anakku? Hah? Anak itu masih gadis. Ah, kamu apain? Hei, Hamdan! Gak tahu diri kamu. Kena. Bulan. Kenapa, Sabda? Siapa yang lempar rumah tadi? Bulan, yang lempar itu ibu. Jangan-jangan rumah ini ada hantunya. Mana ada hantunya, aku takut pulang. Ini ibu. Sekuntil, aku heran sih, kenapa sih? Ini anak aku, saya ngomong, dia gak mau nyambung, gak mau jawab. Aduh, Bunda tuh pikun deh. Dia tuh kan gak bisa lihat kita, Bunda. Gak bisa dengar kita juga. Sekarang kamu ambil kertas sama bolpoin. Dan catat apa yang aku ngomong kemarin. Cepat, jalan. Dasar, nanti hihihi, melulu kamu. Dasar, kamu memang anak. Hah, anak Bunda yang paling kamu. Cari dong kurtasnya sama sulpoinnya. Gak ada, Bunda, gak ada. Gak ada. Kalau hantu itu namanya sulpoin sama kurtas. Cari dong. Tulis yang benar. Pulang anakku sayang. Harus pindah nulis sendiri. Temui ibu.
Kebetulan malam Jumat Kliwon, ibu akan membantu kesulitanmu. Tanda bahwa Lastri. Bapak, makin hotan, kumisnya si bos aja sampai miring-miring. Bagaimana bos? Yang itu, tuh bos aja sampai begini, apalagi si Wulan. Wulan? Iya. Ikat dia, jangan dia kabur. Beres bos, si Wulan saya udah ikat di gudang. Hamdan, Hamdan, keluar lo, lo serahin Wulan sama gue. Hamdan, keluar lo pengecut. Siapa sih? Hei, siapa lu? Teriak-teriak kayak orang ngejar maling aja. Gue Mario, alias Marullah. Marullah? Katanya lu kerja jadi TKI di Saudi. Kontraknya udah habis, tahu? Oh, terus ngapain lu kemari? Gue pengen ngambil si Ulan. Gue mengkudu dari Cikampek. Lu maju, gue cekek. Hey, Hamdan. Lu laki, gua laki. Ayo kita duel. Eh, kumis. Gua sendiri sudah kagak sabar mau kirim nyawa lu ke neraka. Tapi duel bukan di sini tempatnya. Lu tungguin di kebun kosong, di kampung Pengkolang sono. Ntar gua nyusul. Pergi ke pasar, nyasar-nyasar. Apa tuh, bos? Ya gak tahu jalan. Nyasar tuh namanya. Eh, Hamdan. Gua emang kudu dari Cirebon. Taruhnya di dalam kolong. Gua tunggu lu sekarang di kebun kosong. Buat duel lu sama gue. Udah, gak usah banyak bacot. Jalin lu. Ngapain lu pakai caping? Panas, tau. Jalan lu duluan. Ya udah duluan lu berangkat. Tantangnya untuk menghajar si Marullah pakai jurus apa, bos? Akan saya lawan dengan jurus Cikalong. Kalau Cikalong kalah? Saya keluarin jurus Cimacan. Kalau Cimacan kalah? Cililitan. Kalau Cililitan kalah? Cimanggis, tapi lewat Cibubur. Bos, ini jurus apa metro mini? Nah lu kebanyakan bacot nanya-nanya melulu. Hamdan! Keluar lo pengecut! Hamdan! Keluar lo pengecut! Bos! Udah, hajar! Hamdan! Keluar lo pengecut! Hamdan! Daripada saya capek-capek kepanasan melawan dia, Hamdan! Bagaimana kalau kita akan ajak dunia dari sini? Hamdan! Keluar lo pengecut! Hamdan! Keluar lo pengecut! Hamdan! Hamdan, keluar lo pengecut. Hamdan, keluar lo pengecut. Tuh, hei Jayus, Hamdan, ini anak panapa kok bisa patah begini? Letoy begini Jayus. Waduh, udah lama nggak dipakai bos. Hamdan, propos. Keluar lo pengecut. Emangnya jenggul kakekmu propos? Hamdan, keluar lo pengecut. Sama sekali. Jayus, ini gimana bawa alat perang kok patah semua? Kropos! Saya suruh bawa kampak bawa gini. Semuanya mau nyari kayu bawa kampak. Mana? Cepat, dipetulin! Hamdan! Keluar lo pengecut! Yakin? Yang ini gak kropos? Enggak bos, yakin ini gak bahannya patah lagi. Awas sama patah sih ya. Hamdan! Keluar lo pengecut! Itu masih teriak-teriak nantangin aja. Oh, Hamdan! Keluar lo pengecut! Musuhnya sama ini. Hamdan! Keluar lo pengecut! Hamdan! Keluar lo pengecut! Sini! Hamdan! Keluar lo pengecut! Pakai ilmu apa kamu? Kuat sekali. Yus. Aduh, ternyata kita dibohongin. Ini orang-orangan ini. Kampret. Kita dikadalin. Dalam sejarah, selama saya jadi tukang tipu, baru kali ini saya kena tipu. Solo kodok. Gua hajar. Hajar. Robo kamu. Kurang hajar. Robo, biar robo dia. Bos. Sabar, bos. Sabar. Bos, percuma aja. Ini kan orang-orangan. Ya, tapi saya kan puas. Keluar, lo pengecut. Suaranya kok masih ada aja? Iya. Hamdan! Keluar
Ini. Oh, suaranya di sini, Dayus. Hamdan! Kampret, pantesan dari tadi nantangin aja. Ginian. Hamdan! Hancurkan gitu. Hancurkan. Hah, ulang! Lu pake ayam diket. Ulang! Ulang, ceritain sama abang kenapa jadi bisa begini. Oh iya, mulut bisa tutup. Aduh bang, ngomong-ngomong bukannya bukain. Ceritain sama abang kenapa bisa begini. Abang gak terima kalau begini nih. Ya Allah, bukain dulu, atau baru cerita. Cepat, bukain. Masa sih kita bisa dibohongin sama si Marulo? Bang, suaranya si Angga kan? Berarti kita bos. Iya, kita. Eh, kok kita, kamu yang. Jangan di situ dia. Jangan-jangan si Marulo ada di dalam, bos. Hah? Lu yang itu orang itu? Udah berani-beraninya lu bohongin gua. Lu pikir kalau lu udah bisa melolosin si Bulan, terus lu menang begitu? Ikit lehernya, ikit. Ayo, ikit lehernya. Aku itu gak mencintai kamu. Begitu maksudnya, ya? Sekarang gini. Kalau kamu masih kurang percaya, besok pagi-pagi aku datang, ngelamar, terus kawin malamnya. Apa enak begini? Kawin dulu, malamnya, terus pagi ngelamar. Enak-enak, asik, asik. Astagfirullahaladzim, Bapak. Belum 40 hari ibu meninggal. Bapak udah mau kawin sama ini perempuan. Lagian Bapak juga tega sih. Pulang sama Hamdan, hah? Buat melunasin semua utang-utang Bapak. Bapak ini manusia berhasil, Pak. Hei, Wulan. Dasar kamu anak kamu ya. Berani-beraninya kamu maki-maki bapak di depan calon istri. Lagi pula kan kamu tak gadikan 3 bulan sama si Hamdan. Belum jatuh tempo kamu udah balik. Saya salah pulang ke rumah ini. Saya salah pulang ke sini. Wan! Kamu jangan tinggalin saya. Jangan pergi. Enggak sayang. Duh, kemana lagi gua harus pergi? Balik ke rumah gak mungkin. Sama aja gue nyerahin diri ke Hamdan. Marulo sudah kalian rekayasa agar matinya Marulo itu berkesan bunuh diri. Sudah beres, bos, beres. Bagus, bagus. Sudah kamu tulis surat di tangannya Marulo? Sudah, juragan. Kamu kasih ke tangannya si Marulo. Sudah, juragan. Bagaimana isi surat itu? Begini, juragan. Mak, babe, Marulo minta maaf. Terpaksa Marulo bunuh diri karena cinta Marulo sudah dikhianati oleh Wulan. Bu. Bu Wulan datang, Bu. 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 Kamu kan nyari ibu, Wulan. Ini ibumu. Oh, ibumu.
Ibu, ibu kok makeupnya begitu? Makeup lagi, kan aku jadi hantu. Allah, Allah kemana sih? Pulang dari Saudi, bukannya kangen-kangenan, malah dia pergi. Ini belum pulang lagi. Oh, di sini toh, tak cari di depan malah di sini. Kopinya mana? Itu kopi. Kenapa sih kamu kok mukanya sampai kusut begitu sih? Eh, bagaimana kagak kusut, Bang? Bayangin aja, Marulo kan baru pulang dari Saudi. Datang-datang cuma naruh tas doang. Masuk kagak, makan kagak. Kangen-kangenan kek sama emaknya, gimana kek? Oh, malah pergi. Cari kek, Bang. Cari kek kemana? Bu, lagian Marulo kan sudah gede. Nanti kan pulang sendiri. Kambing saya itu kalau malam pulang sendiri. Waduh, susah ya. Kebangetan lu, Bang. Anak sendiri disamain sama kambing. Alah, gitu aja marah. Ini umpamanya gitu loh. Masa gitu aja marah. Tapi iya ya. Aku juga kangen itu. Tuh kan, baru berase kan sekarang. Kopinya mana? Kopinya? Kan tadi di situ, Bang. Ya, udah tak minum. Lagi makanya aku bagaimana sih taruh di mana? Kopinya di mana? Cari. Itu tadi udah tak minum kok. Elah si abang minat kagak-kagak aja. Coba abang inget-inget, tadi taruh di mana kopinya? Tadi taruh di sini nih, di sini. Kagak ada sih, Bang. Tahu itu. Kok bisa kagak ada ya, Bang? Kabul. Kalau dalam tempo 2 hari lu kagak bisa kembaliin si Wulan pada gue, berarti lu harus ngelunasin utang-utang lu. Kalau lu juga masih belum bisa ngelunasin utang-utang lu, berarti lu harus bayar dengan nyawa lu. Ingat, Hamdan bin Hamdun kagak pernah malu kalau ngebunuh orang. Tahu? Aku berjanji, dalam tempo 2 hari Wulan akan kembali ke tangan kamu lagi. Kabul, kalau dalam tempo 2 hari lu masih belum bisa nyerahin Wulan untuk gue, kagak apa-apa. Tapi dengan catatan, cewek yang ada di belakang lu itu buat gua sebagai penggantinya Wulan. Enteng kan? Yang mana? Yang ini lo. Hah? Ini. Yang ini. Yang Mbak Enol ini. Jangan dong, enak aja. Mendingan Wulan yang terserahkan pada Hamdan daripada ini sendiri. Hamdan, lo yang bunuh gue, tapi lo bikin fitnah sama orang kampung, lo bilang gue mati bunuh diri. Ayo pasang-pasang, ayo. Pasang-pasang. Tonjok lo ya. Siapa tahu mirip dengan kalian 100 dan 200. Kalau ada rezekinya tambah 300 lagi. Malu-malu. Tahu nggak, Pak? Dengar-dengar si Marulah itu mati gantung diri, Bang. Bang, tolong ceritain yang benar, Bang. Sebelum dia gantung diri, dia minum minyak tanah, dicampurin oli, pupuk kandang, cuka, pokoknya segala macam deh. Pokoknya bunuh dirinya norak, segala paku dimakanin. Sebelum dia itu, dia mau nyebur ke cubluk, untung dijagain. Waduh, si Ulan tuh lagi nengokin kuburan gue. Gue mesti jelasin sama si Ulan nih. Maaf ya, Cang. Sampai incang gue hampir meloncatin. Lan, ini Bang Mario, Lan. Bang Mario pengen ngomong, Lan. Bang, maafin Wulan ya, Bang, ya. Iya, Bang Mario maafin. Wulan denger, Abang bunuh diri gara-gara kagak terima Wulan dimadu sama si Hamdan. Oh, bukan. Yang betul, Abang bukan bunuh diri, Abang dibunuh. Itu semua rekayasanya si Hamdan. Bang, itu kagak benar, Bang. Itu kagak benar. Makanya Bang Mario pengen jelasin sama Ulan. Abang lagi kenapa bunuh diri? Bukan, Abang kagak bunuh diri. Abang dibunuh sama si Hamdan.
Abang kagak ada tanggung jawab sama Wulan. Bukan temenin Wulan, malah bunuh diri duluan. Aduh, gimana ngejelasinnya nih? Seandainya Wulan bisa ngomong langsung sama Abang. Lah, Abang kan udah di sini. Dari tadi kan kita udah ngobrol, gak denger apa. Abang. Abang bangun dong, Bang. Jangan nyuekin Wulan kayak gini, Bang. Lah, nih bangun. Bang. Aduh, jangan orang-orang jadi bergerak nih. Abang gak nyuekin Wulan, Wulan yang nyuekin Abang. Oh, ini Marullah. Aduh, bilangin minyak nih, Saleh nih. Bukan Marullah. Mario bin Surito. Ya, bilangin minyak ya. Abang, udah ganti nama jadi Mario. Pakai mati lagi cepet-cepet ninggalin Wulan. Gimana sih, Bang? Nggak ditinggalin. Ini, lihat. Nih. Abang. Aduh, mati leher Abang deh. Wulan! Wah, ini anak bener-bener. Kamu nyusahin orang tua, Wulan. Hah? Kamu ngapain lari tempat dari Hamdan? Aduh. Makan tuh kuburan. Bener-bener sini, Bulan. Bulan. Kecamperin sama Bulan. Waduh, siapa yang tarik tuh? Waduh, serem juga nih kuburan. Gue pergi dulu lah. Gue pergi dulu ya. Ntar gue udah gak serem, gue SMS. Ah, ngerti banget ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Wulan, ngapain lu kemari-kemari? Gue juga udah tahu kok kalau lu jadi bini ketiganya si Hamdan. Enggak, Bu. Sekarang saya udah kabur dari rumah Hamdan. Saya butuh banget pertolongan Ibu. Kagak bisa. Enak aja lu. Ntar kalau si Hamdan tahu lu kabur kemari, yang ada bisa berabe. Lu kan tahu sifatnya Hamdan bagaimana. Enak aja lu. Tapi Bu RT, kagak bisa. Sekali kagak bisa, pokoknya tetap kagak bisa. Lagian juga gara-gara lu, anak gua si Marulo sampai bunuh diri gara-gara cintanya lu putusin. Apa lu? Kagak. Sekali gua bilang kagak. Kagak. Gara-gara lu, anak gua yang paling ganteng mati. Wulan. Maaf Pak RT. Huh? Ada yang mau saya jelasin sama Bapak. Ini penting banget, Pak. Jangan sampai disuruh masuk nih anak, yang ada bisa bikin perkara, kagak? Ini Wulan, butuh pertolongan. Tapi, Pak. Ayo masuk, Kalau gak kapok kamu, aku berhidup-hidup kamu. Sri, Pak, sekarang aku tobat, kapok. Ya maaf, Pak Sri, ya. Kamu harus minta maaf sama si Wulan. Kalau enggak, tak pecek kamu. Nanti aku minta maaf apa Wulan. Laporan bos, tadi saya melihat Wulan di rumah Pak RT bos. Bener bos, Jadu juga lihat Wulan ada di rumah Pak RT bos. Bener, yang kalian lihat itu si Wulan, gak salah. Iya bener, iya. Bener bos. Gak salah bos. Bener, yang lu lihat si Wulan. Wulan katanya. Bener bos. Si Wulan anak Pak Kabul kan? Iya bos. Iya Wulan siapa lagi kalau bukan anaknya si Kabul. Yang bener lo, apa mata lo gak salah ntar? Mata lo yang soek itu? Iya bos, iya. Kenapa lo judul-judul kepala gue? Saya takut dia salah bos. Ya salah, tapi kenapa kamu berani ketemu? Iya bos, Ape, lo ketemu sama arwahnya lo? Iya bu, malah saya ketemu juga sama arwah-arwah lainnya. Itu lo bu, korban pembunuhannya Hamdan. Oh, nah terus rencanamu nemuin aku mau apa? Rencananya mereka semua mau berunding kesini pak. Mereka mau bekerja sama dalam rangka ngasih pelajaran buat si Hamdan. Boleh kan, Pak? Oh, jadi mau rapat di sini. Oh, boleh. Silakan. Ape? Jadi tuh hantu-hantu mau rapat di sini? Iya. RT, buka pintu, Pak RT. Hamdan. Soalnya Hamdan tuh. Aduh, cepat buka pintu. Aduh. RT. Aduh, tenang aja. Saya dengar Pak RT ngumpetin si Wulan di rumah sini. Ngumpetin? Kamu aja enggak. Ngaku. Wah, ini, ini saksinya dua centeng saya melihat si Wulan masuk rumah sini. Pasti ngumpetin sama Pak RT. Kalau nggak dipercaya, boleh dikejar. Pak RT bener nggak si Wulan di sini?
Gua aja lagi baca koran, enak aja lu sembarangan. Aku. Eh, baca koran kok kebalik. Anu ya. Baik, saya percaya. Saya percaya kalau si Bulan enggak ada di sini. Tapi kalau ternyata si Bulan ada di sini. Mas, pelan-pelan. Kakinya Bu RT kok panjang banget? Iya, ini kalau siang memang panjang. Tapi kalau malam masuk lagi. Pokoknya satu coklat, satu putih. Bisa panjang, bisa mengkeret. Iya, bisa panjang, bisa mengkeret. Bos, tapi nggak seimbang badan sama kaki begini. Dia lagi mengkeret, lagi memanjang. Iya, lagi jatuh. Kalau panjang kecil, kalau mengkeret gede. Ya udah, pelan-pelan. Gue itu mukanya gede banget. Enggak, itu punya saya. Iya lagi begini. Oh, bunting kebo. Udah, pelan-pelan, usah di sini. Awas kalau si Bulan ada di sini. Pelan. Bener ya, kalau sampai si Bulan ada di sini, lu potong semuanya. Ini si Hamdan bin Hamdun yang pernah malu membunuh orang tahu. Iya. Es, mana sih orang? Es, wah, es, wah, es, laki-laki, masukin laki-laki, es. Siapa tu laki-laki? Es, buka pintunya Es. Ya mas. Siapa itu? Suruh keluar, buka. Bener. Jangan mas. Emang aku enggak tahu kamu masukin laki-laki. Hey, siapa tu laki-laki? Laki-laki. Suruh pergi cepat. Suruh keluar. Aku bilang. Suruh keluar sekarang. Bang, keluar bang. Ya, 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 ya. Besok mana enggak, Is, ya? Ya, ha? Habis. Satu, dua, tiga, empat, tujuh orang. Tujuh orang? Bukan main, Is. Wah! Apa kamu? Nggak tahu apa kabur jabaran sini? Enak aja selingkuh sama orang. Asar kamu. Udah pada pulang. Siapa kong ditinggal? Siapa kong datang kong? Telat lu. Saya. Masuk cepet. Masuk. Kong balik dulu ya. Telat. Capek gue jadi hantu. Semua orang gak bisa ngeliat gue. Kabul. Udah habis kesabaran gue. Habis juga batas waktu yang aku kasih sama kamu. Karena kamu tidak bisa membayar utang-utangmu. Berikut bunga-bunganya. Sekarang mendingan lu pergi dari rumah sini. Rumah ini gua sita. Tahu? Jadi kamu kemari cuma mau nyita rumah ini. Ya. Ambil di rumah. Dan seisinya boleh kamu ambil. Ambil. Ambil enggak apa-apa. Ambil. Ngapain lu balik lagi? Pakai ongkos dong. Gope aja. Lu aja. Gua kasih, tapi lu cepet pergi dari rumah ini. Ya. Iya, iya. Set dulu. Aduh, enggak, bos. Bol. Berhubung saya tidak bawa duit,
Ini umpamanya uang. Daun ini nilainya 100 ribu. Gua kasih semua malu. Kagak usah utang, kagak usah dibayar. Buat ya lu. Nih, hitung. 100. 200. 300. 400. 500. Terima kasih. Sejajarnya masih ada baiknya. Masih banyak. Lu mau? Mau dong. Ambil, bawa. Bawa. Oke, makasih. Satu daun nilainya 100. Iya, iya, tahu, tahu. Bawa semuanya. Kita 500 dikasih banyak nih. Makasih. Dasar. Iya, bos. Gila, sampai tua. Makan tuh daun. Lu mau? Ambil juga tuh. Gak punya jantung kali itu orang, gak kaget. Gimana si Hamdan tuh? Hidungnya aja gede. Otak deh. Masa minta duit 500 dikasih segini banyak? Padahal rumah dia disita, rumah saya disita. Kalau dibanding sama ini kan banyak kan ini. Rumah udah pada dimakan sama kutu. Apa namanya? Nah, apa kok kutu lah? Ke sekolah kali. Terus pulang kemana? Duit banyak. Rumah udah disita. Ke rumah Pak RT aja, kebetulan si Ulan ada di sono. Nah, apa mending ke rumahnya Pak RT aja kali ya? Tadi kan saya ngomong begitu, Ulan lagi ada di sono. Siapa tahu Ulan di sono. Emang di sono? Gua cepet juga lo. Ah, enggak si Hamdan. Ke sekolah apa kagak itu orang? Dasar. Banyak. Ke Pak RT aja. Cinta, bilang cinta, kasih, bilang kasih asuh, satu. Jadi gimana Pak RT? Apa Bapak setuju bantu mereka ini untuk ngasih pelajaran buat Hamdan, Pak? Biar dia tuh gak semena-mena dan kapok, Pak. Setuju, setuju, aku setuju. Abang bagaimana sih? Kok mau ngebantuin hantu-hantu nih? Loh, itu demi keamanan kampung kita. Soalnya Hamdan biar tidak sok kuasa di sini. Kalau ada apa-apa gimana? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Terima kasih Pak RT atas kerjasama kita. Mudah-mudahan enggak putus di sini aja. RT, bagaimana kalau bulan depan Pak RT akan kami calonkan menjadi lurah di kuburan kita? Cocok, cocok. Cocok, cocok. Iya, terima kasih, terima kasih. Itu memang cita-cita saya tuh. Yeay, abang. Jadi lurah hantu cita-cita. Itu kehormatan, suatu kehormatan itu. Bang, itu artinya abang kudu mati dulu. Biar jadi hantu, mau. Anu, Bu Lastri, soal lurah, besok saya pikir lagi. Pak RT, Pak RT. Minumnya mana? Dari tadi ngemeng aja. Tenggorokan kering nih Pak RT. Betul Pak RT. Juga kan haus. Dan ini kan tamu. Oh, kamu doyan juga ya? Iya. Hansip. Eh, Hansip. Hansip Tepreng. Sini, sini. Ada apa sih, ada apa nih? Bikin minum ini kan banyak tamu. Tamu. Kamu bikin minuman. Ini kan tamunya banyak. Kamu bikin minuman 7. Iya. Taruh ya. 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiga. Udah bikinin aja berisik lu ya. 7. Tahu gak 7? 7. Bikin. Gila kamu yang gila. Kamu masa belum lihat saya sih kotok banget matanya. Saya mendadak dong. Berapa ribu, berapa miliar utang. Apaan berapa miliar? Ih, taruh mana nih? Taruh sini. Diambil orang lagi. Ah bodoh, taruh mana aja. Enggak. Taruh mana ya? Ah kotok, orang di sini-sini gak lihat. Kabul.
Nih, saya nih, bro. Ah, gua sampe juling-juling. Orang gila apa ya? Mudah-mudahan dia ngelihat penampakan gue nih. Akabul, Akabul. Stek, berisik kan? Akabul, baru mbah nih. Baru udah mati. Emang udah mati? Ini saya hantunya. Akabul. Ini orang bawa-bawa hantunya Marullah. Kalau hantunya Marullah datang baru nyaho. Oh. Nggak mungkin. Hantu Marullah cuma satu. Eh, saya ini. Wah, benar-benar. Ah. Ah. Satu. Di sini banyak. Kamu tunggu di sini dulu. Aku ke rumahnya Hamdan. Nanti kalau sudah kelihatan tidak ada apa-apa, aman, kamu tak panggil, ya? Sesuai rencana lo. Barnya, ngomong sama siapa, Bar? Ah, kamu tahu apa sih ya? Dulu, sewaktu Bunda masih hidup, ini namanya bakso. Sepi banget. Sampai sekarang juga masih tetap bakso, Bunda, namanya. Mangga dikasih sayang, Pak RT. Kamu tahu ini namanya apa? Ini namanya suun. Pak RT pesen bakso, pakai saus enggak? Siapa yang pesen bakso? Tadi Pak RT panggil saya. Aku itu tidak manggil kamu, manggil hantu itu loh. Hah? Hantu? Iya. Pak RT stres nih, gara-gara ditinggal anaknya. Ah, kamu lah stres. Udah berasa dari tadi. Pak RT udah begini nih. Di sini ngomong sendiri. Di sana. Manggil-manggil hantu. Kasihan deh. Ini panggil Pak RT tuh. Kamu tuh kalau lihat yang benar, lihat yang benar. Ya, matamu aja gak benar, melek gitu ngatu. Benar tuh Pak RT manggil-manggil. Tuh kan. Sesuai rencana, kalian bertiga itu masuk di jajarnya centeng-centeng itu. Gitu. Oke. Ngumpet dulu. Supaya jangan kelihatan. Ngumpet. Ngumpet dulu. Kita kan hantu. Kok ngumpet sih? Kita kan gak kelihatan. Iya ya. Kita gak kelihatan ya. Iya gak kelihatan. Kita kan hantu. Yang mendelik itu sampai yang ngumpet. Ayo. Yes.
Hamdan, keluar kamu. Oh, Pak RT rupanya. Berani-beraninya Pak RT ngedor-ngedor rumah saya. Kayak orang nagih utang aja. Saya kesini tidak nagih utang. Kami kesini mau ngusir kamu dari sini. Usir? Yayu, Yaitun, Bang Am lagi ada urusan ya. Kalian masuk dulu. Ini urusan laki-laki ya. Tak dulu. Kalau Pak RT mau ngusir saya, langkai dulu ketiga centeng saya ini. Eh, Jayu, 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 hajar dia. Boleh, boleh. Hajar Pak RT, ya. Jadi, Pak RT yang dihajar. Kasih contoh. Ini sudah enggak main-main lagi. Namanya bukan bercanda. Pak RT sudah enggak bisa dihargai lagi. Saya pukul. Babe gue pengen dihajar tuh Mas Hamdan. Wah. Gue mesti tolongin nih. Hilang dulu ah. Kok hilang-hilang? Gak hilang-hilang. Susah, setan belum punya SIM. Nah. Minggat kamu dari sini ya. Jangan balik ke kampung sini lagi. Ampun, 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 ampun. Kasian deh lu. Gua ngajar kalian. Ampun, ampun. Arcana mencari cinta segera di ANTV. Munculnya kecurigaan dan pengakuan mengejutkan tentang ayah kandung sang bayi. Anu? Lonceng cinta setiap hari jam 5. Baru. Mulai detik ini. Minggu jam 10. Aku tahu mas, kamu masih.
Gara-gara Duyung, Sabtu dan Minggu jam 10.45 pagi di ANTV. Stop. Jangan dekat-dekat. Karena kau dan ibu berbeda alam. Wulan, ibu datang untuk berpamit sama kau. Cuman ibu minta doa kamu, Wulan. Supaya ibu pulang dengan tenang. Tidak ada halangan sesuatu. Ingat ya, Wulan, pesan ibu. Mas Kapur, Mas, aku pesan sama kamu ya, Mas Kapur ya. Jaga Wulan baik-baik, Mas. Hanya itu pesanku. Aku tahu, Mas, kamu masih sayang sama aku. Mas, kalau kamu sayang sama aku, cepat nyusul, Mas ya. Tak tunggu di sana. Kapan? Nyusul. Bisa mati maksudnya. Oke lah, Mas Rik. Nah, kalau aku nyusul, sampai dulu ya. Hati-hati ya, Bu. Mario, Lan. Makan dulu, Lan. Budak, Lan. Lan, lu gak denger gue, Lan. Bang, lu bisa melihat gue? Bang Mario. Ulan. Gue bisa megang lo. Ulan. Maaf, Bang Mario. Doain Bang Mario, Lan. Supaya Bang Mario tenang di alam sono ya, Lan ya. Iya, aduh, sayang. Ulan kangen, Lan. Same, gue juga kangen sama lo. Gak bakal genit di sono. Di sono gak ada perempuan yang cakepnya kayak lo. Perempuan semua modelnya kayak mak lo. Abang. Dadah, Ulan. Dadah. Thank you.